terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo hari ini. Dan Projek Solo baru je sampai daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru hari ini di Iskandar Puteri. Bertujuan apa, geng? Bertujuan ada tujuan dia. Hari ini, geng, Yamaha tengah menghimpunkan owner-owner jentera Yamaha masing-masing untuk berada di Carnival Gen Blue Yamaha 2024, geng. Tengok aku tadi start daripada highway dah nampak biru je, kan. Dan hari ni tengok dekat depan aku ni, tu semua biru je, kan. Ada yang tengah tunggu makanan, kan, beratur beli makanan, tengah lepak-lepak. Ada stage kat depan tu. Jadi kita akan ke stage tengok apa yang ada dekat sana. Banyak lagi, mungkin ada sekejap lagi pelancaran jentera terbaru daripada Yamaha. Jadi sama-sama kita nantikan nanti. Jadi aku akan share dengan korang apa yang berlaku di Carnival Gen Blue Yamaha 2024 ni, geng. Okay, stay tuned. Saya akan bagi you tahu tahun depan. Masa telah pun mendahului. Konvoi kita, tolonglah sekali lagi berikan tepukan. Konvoi jelajah senandung Dewi Yamaha. Ya, mari kami semua, kita semua bagi sambutan untuk mereka. Silakan, silakan beri tepukan gemuruh. Mereka telah berjaya bukan saja melalui 2518. Baik, kita ucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada semua Dewi Yamaha. Okey, kita nak buat ihah sekali. Tadi baik, yang saya sebutkan tadi, kan, mereka bila bawa tengah jalan tu apa persebutan yang mereka panggil tu. Ingat tak? 1 2 3 Dewi Yamaha. Dewi Yamaha mesti macam ni, ya. Okey, geng. Yang ni jentera-jentera yang dipertandingkan untuk hari ni di Carnival Gen Blue Yamaha 2024. Kalau tengok kat sini, ni macam RX, RX 115, geng. Yang ni RX. Yang ni RX 100. Yang ni RXK. Ini zaman-zaman retro semua ni, bang. Okey, bang. Baik. Kita jalan-jalan dulu. RX, RX 115, and RXS. Tapi yang susah nak nampak lah, ya, RX 115 ni lah. Memang susah nak nampak, kan. Kalau kita nak cari, memang susah nak jumpa lah. Tapi kalau RXS ni, memang senang nampak lah, kan. Dia punya production mungkin banyak lah, kan. RXS, RX 100 ni pun susah nak nampak. Okay, geng. Valentino Rossi, the doctor. Tanya dia punya disc brake dia, dia punya caliper brake dia, dia punya rest dia. Macam ini, kan. Macam warna macam titanium. Ni jentera ni dah viral dah. Jentera ni dah viral lah sebenarnya. Yang orang kata enjin dia 1000cc ni. Ini kebetulan jumpa ni.
So aku tengok daripada dekat lah benda ni kan. Dah lalang jumpa ni, aku belanja korang daripada dekat lah kan. Tapi yang ni bukan dekat MotoGP. Kalau MotoGP salah kan, tak boleh nak tunjuk spek dia sangat kan. Tapi yang ni kita boleh daripada dekat bawah design stiker dia ataupun design livery dia daripada JDT. Tapi kalau korang tengok dekat bawah tu, empat batang lah kan. Ha, empat batang. Yang ni dia punya carburetor dia kan. So kalau kita tengok dekat bahagian panel atas dia, masih cuma dia body dengan carbon-carbon loop je lah eh. Ha, ini dia punya owner ni. Ha, ini dia punya owner. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bos. Nama saya Larry, anak Cina Baba. Oh. Belaka. So bos, nak modify ni berapa lama bos ambil masa ni bos? Kita masukkan enjin, masukkan frame dalam 4 hari hingga seminggu. 4 hari ke seminggu eh. Lepas tu kita letak sadai 1 tahun lebih. Sadai tahun lebih sebelum publish dekat khalayak. Ya. Yeah. Oh, sebab okay, kita banyak kerja, banyak janda asyik cari gitu. Tak masa. Sekarang ni aku dah penat berjalan nak cari air pula. Okay. Ha, cari air. Okey. Oh, tengok dekat sini pun ada. Truk-truk yang disediakan dekat sini. Macam-macam hidangan, menu. Rojak ada, aci kebab. Ini apa ya? Ini saat yang dinanti-nantikan, betul tak? Harga dia, harga PG1 di $198. Wow. Cepat jumpa dealer anda, order sekarang juga. Customization ni, yes, kami ingin mempersembahkan ataupun bagi mereka sijil. Sijil? Sijil. Di Lova Studio, dipersilakan Encik Adi Marwazif bin Hussein Shah. Ada, sila. Bin Hussein Shah. Di Lova Studio, mana angkat tangan? Ah, itulah dia, sila beri. Juga lah. Saya suka, saya suka. Fahamlah. Tak apalah, Zef. Okey, menghargai mereka. Oh, tengok. Wah, begitu eh. Thank you so much for giving us satu pengalaman, satu sebut dapatkan pinjaman untuk bantuan. Dan juga inilah dua orang yang bertanggungjawab dalam kehandalan mereka ke okay. Cantik ya. So sekali lagi sila beri tepukan kepada mereka, mereka yang buat customize macam ni. Cantik motosikal as untuk anda. Saya beli dua. Dua-dua ya. Yeah. Sebaya Ali dengan saya. Dan cantiknya lebih sikit daripada saya. Yamaha Rider, silakan. Okay, sebenarnya saya tengah fikir jejaka mana saya nak panggil untuk duduk belakang saya ni. Hai sayang. Okay, ni saya punya. Saya punya. Okay, ambil tukang baru. Saya nak suruh keluaran terbaru Yamaha sesuai untuk kegunaan harian, untuk pergi off-road. Off-road tak boleh lah, ha? Sorry. Untuk pergi kebun, untuk pergi jalan-jalan ataupun berdating dengan wanita pujaan kita. Inilah dia Yamaha PG1. Alright, datang dengan dua warna. Ini warna apa? Okay, DJK dengan Bos James. Adakah dengan tim-tim kehormat sama-sama kami akan melancarkan minuman bertenaga. Adakah sudah bersedia? Sudah bersedia. Bos James bersedia? Alhamdulillah. Kiraan? Yamaha dah bersedia! Are you ready? Go again! Yamaha dah bersedia! Oh, yes, Arin. Arin, oh, suka.
sukalah bos Jim. Allah. Alah. Lemah dia. Lemah pegang dulu eh. Baik, ladies and gentlemen, we are proud in. Untuk kami, kita sama-sama menyaksikan momen yang sangat bersejarah ini. Total 2 dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Minuman baru, Diablo! Minuman tenaga baru khas untuk anda. Nama dia, Gen Blue Energy Drink. Beri kata pegang sekarang ini. dalam mana yang ni untuk moisturizer.
supervisor. Okay. Supervisor korang akan sentiasa berkilat. Dia kena air. Dia tak kena air. Air dia macam sipar di daun keladi. Berapa ringgit untuk satu botol? RM42. Okey, ini satu botol ada berapa ml? Ada 100 ml. Okey, satu tahun lebih. Okey, nanti kita review balik, tengok dia punya apa tu, keberkesanan dia macam mana. Okey, okay, thank you. Thank you. Alright. Aku pergi dekat Food Depot ni, aku jumpa yang ni asal dia jentera Yamaha. Yamaha apa ni? Ini Yamaha Y15, kita konon pergi Y16. Oh, macam tu cerita dia. Okey. Sebenarnya jentera ni abang ni lah yang punya kan. Jadi abang perkenalkan nama abang siapa bang? Nama saya Kopi bang. Panggil Kopi eh? Ya, Kopi. Abang Kopi. So bang, abang punya motor ni yang saya nampak ni totally 100% carbon fiber ke bang? Ya betul bang, 100% carbon fiber. Ya, kawasan tank kita main carbon camo. Dengan inner kita main carbon drain. Yang lain-lain barang kita main carbon wash. Oh, memang mantul lah dia. Apa abang habis dengan abang punya motor ni bang? Lebih kurang nak bikin motor ni lebih kurang dalam RM62,000 bang. Total cost dia. Mantap eh. Korang tengok dia punya engine ni. Engine ni macam mana abang buat dia bang? Dalam Carnival Gen Yamaha 2024. Jadi apa yang aku nampak hari ni, nampaknya Yamaha membeli jiwa ataupun ambil hati pengguna-pengguna Yamaha hari ni. Dan aku nampak hari ni Yamaha berjaya menghimpunkan
sampai jadi book of record, Malaysia book of record kan. Jadi tahniah cantik lah. Tapi crowd pun memang dengar ramai kan. Aku dah pusing keliling tadi ke sana kemari kan, nampak crowd pun enjoy kan. Jadi aku almost done dekat sini. Dan korang yang beruntung, terima kasih. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Dan korang yang baru masuk ke channel Project Solo, korang selamat datang. Jangan lupa tekan subscribe. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Project Solo.